أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 30 tahun dasar membangun bersama Islam, memayungi pemerintahan Kerajaan Kelantan, memimpin masyarakat menjadi khairu ummah, menerusi tonggak keberkatan, kemakmuran dan kebajikan. Bertitik tolak daripada keyakinan inilah kita memperkenalkan dasar membangun bersama Islam dengan maksud kita membangunkan di negeri ini atas cita-cita untuk meraih hasanah di dunia dan meraih hasanah juga di akhirat. Kita berusaha untuk menerapkan budaya ubudiyah, itqan dan mas'uliyah bagi memandu setiap warga kerja untuk meyakini bahawa setiap warga kerja ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wataala. Walaupun kita bahan bahawa untuk memerintah negeri berdasarkan membangun bersama Islam ini bukan suatu perkara yang mudah. Semenjak tahun 1990 lagi, pelbagai halangan dan tribulasi berjaya dihalui dan usaha meletakkan asas yang kukuh dan destinasi yang jelas menuju sebuah model kerajaan Islam. Segala perancangan yang dibuat adalah berpaksi kepada tiga ciri asas, iaitu ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Tiga ciri yang tersebut merupakan sendi utama dan dasar pentadbiran kerajaan Kelantan yang kini memasuki pasar merayat membangun bersama Islam. Ke arah meningkatkan usaha menyebarluaskan ilmu merayat melalui cara memberi pengetahuan, meningkatkan kepahaman, memastikan penerimaan, menggalakkan penghayatan dan memakmurkan amalan. Almarhum Tuan Guru telah mengarahkan penutupan premis-premis maksiat, pusat hiburan, tempat judi dan arak di Kelantan. Kerajaan Kelantan merangka enakmen Kawalan Hiburan Negeri 1998 bagi menerapkan nilai-nilai keislaman dalam setiap persembahan serta mengelak amalan khurafat dan tahyul. Kerajaan Kelantan telah menubuhkan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra demi melahirkan generasi berpendidikan tinggi. Pembukaan Mahad Tahfiz Al-Quran Pulai Condong dan Mahad Tahfiz Sains untuk melahirkan generasi yang berpengetahuan sesuai dengan saranan agama. Pusat Pembangunan Pondok Berhad dilancarkan bagi mempertahan dan memajukan institusi pondok sebagai salah satu sistem pendidikan alternatif yang berjaya di Nusantara. Kempen menutup aurat di seluruh Kelantan, tulisan Jawi dimartabatkan dan Kota Baru diisytiharkan sebagai bandaraya Islam yang bercirikan agama menepati slogan Membangun Bersama Islam. Madinah Ramadan, Kemah Terawih dibina semenjak tahun 2008 yang dihadiri sekitar 2,000 hingga 3,000 orang setiap malam di dalam bulan Ramadan. Dengan moto Kelantan menerajui perubahan, di bawah kepimpinan almarhum Tok Guru Nek Aziz, beliau telah mengasingkan akaun kerajaan di dalam bank ribawi lalu dipindahkan semuanya ke bank yang patuh syariah. Menubuhkan sistem ar-rahan atau pajak gadai Islam sebagai galakan kepada orang Islam berurusan dalam hal pajak gadai menurut aturan syariat. Kerajaan juga memperkenalkan dasar dan polisi perumahan rumah ubudiyah dengan memastikan setiap rumah mempunyai sekurang-kurangnya 3 buah bilik. Kerajaan menetapkan semua bangunan baru yang akan dibina perlulah bercirikan seni bina Islam bagi menepati konsep membangun bersama Islam. Ia adalah usaha keseragaman dalam pembangunan bercirikan agama. Kelantan antara negeri terawal yang memperkenalkan pelantikan penghulu tanpa mukim
yang melibatkan kaum Cina, Siam, orang asli dan India di Kelantan. Kaum Cina, India, Siam dan orang asli turut dilantik sebagai ahli majlis kerajaan tempatan, termasuklah pelantikan penghulu wanita dilantik di semua jajahan. Kerajaan Kelantan telah memperkenalkan Hospital An-Nisa, iaitu hospital bersalin pertama di negeri ini yang dikendalikan sepenuhnya oleh kakitangan wanita. Dan para ibu yang melahirkan anak di negeri ini pula diberikan cuti sehingga 60 hari pada waktu tersebut. Kerajaan juga memperkenalkan skim takaful kifalah, membangunkan tabung amanah Tok Kenali dan banyak lagi. Selain itu, Kerajaan Negeri Kelantan telah menubuhkan Pusat Pembangunan Wanita Kelantan ataupun PPWK di peringkat DUN bermula pada tahun 2005. Kini, sebanyak 46 buah PPWK telah ditubuhkan di 45 buah DUN di seluruh negeri Kelantan. Sehingga kini, PPWK telah berjaya melahirkan 3,156 orang graduan di semua 45 PPWK seluruh Kelantan dan seramai 5,905 orang pelatih yang berdaftar sejak tahun 2005 sehingga tahun 2019. Kelantan kini di bawah pentadbiran Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Dasar Merakyat Membangun Bersama Islam. Kelantan berpaksikan tiga tonggak utama iaitu keberkatan, kemakmuran dan kebajikan yang dizahirkan melalui Teras Belanjawan 2014 sehingga Belanjawan 2020 tidak pernah meninggalkan lima aspek utama iaitu pertama, pencapaian barakah dalam semua agenda. Yang kedua, pemerkasaan pembangunan insan. Yang ketiga, rancakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, pembelaan golongan dhaif dan kurang upaya. Dan yang kelima, pengukuhan institusi dan badan pelaksana.
Pencapaian Kelantan merekodkan lebihan surplus selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017, Kerajaan Kelantan mendapat lebihan RM 30.2 juta. Pada tahun 2018, lebihan sebanyak RM 40.4 juta. Dan pada tahun 2019, lebihan surplus sebanyak RM 45 juta. Cabaran 2020. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan melalui Pelan Induk Pembangunan Mampan Negeri Kelantan PIPM 2019-2023, agenda pembangunan akan dilaksanakan secara lestari dan mengambil pendekatan penambahbaikan islah meliputi empat teras utama, iaitu pertama, ekonomi dan inovasi menerusi strategi lautan hijau; kedua, sosial iaitu kualiti hidup rakyat dan komuniti hijau; ketiga, aspek alam sekitar, kelestarian sumber alam dan pengurangan impak perubahan iklim; dan yang keempat, urusan BIR iaitu pengurusan pintar bagi meningkatkan prestasi dan integriti. Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama itu dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.